us Lord, that's a blessing. Karena tahu-tahu ibu pendeta bawain kue tart red velvet pula. Padahal rencananya mau nyoba bikin kue red velvet. Tadi pas nyoba di gereja, oke. Kayak konfirmasi, berarti aku harus bikin red velvet. Terus bukan itu saja, kenapa dia bawa red velvet? Karena itu adalah ulang tahunku yang sudah terlambat dirayakan. Tapi puji Tuhan banget ya, walaupun jauh dari keluarga, jauh dari mama, jauh dari saudara, tapi ada keluarga yang dekat di dalam Tuhan di sini, komunitas, gereja, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara seiman yang luar biasa. Dan ini abaikan rumahku yang berantakan, please. Ini ada daun pandan, juga dibawain sama ibu pendeta. Emang dia agak ini ya, masih lemes karena terlalu panjang, jadi aku taruh di air dulu, ntar mau ditanam di luar. Karena dulu punya pandan, pernah punya pandan, terus pandannya mati karena anginnya kenceng banget di balkon itu. Dan ini berkat juga, ini adalah sambal goreng teri kacang. Dan ini peyek, rempeyek kacang. Ini tadi yang beli Sister Debbie, tapi dia tuh kan Mbak Debbie, tapi my beloved sister, saudaraku yang saudariku yang terkasih. Tapi yang lebih luar biasa, hari ini aku dapat hadiah yang dahsyat luar biasa yang aku tunggu-tunggu dari tahun lalu. Hari ulang tahunku ini, aku ulang tahun yang aku dapat hadiah luar biasa dari Bapakku yang di sorga, itu Tuhan Yesus. Dia memberikannya melalui Bapak rohaniku, yaitu Pastor Yanto. Itu Mazmur 112. Powerful, benar-benar yang aku perluin, benar-benar hadiah ulang tahun yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Itu melebihi apapun ini semuanya. Mazmur 112, aku akan selalu pegang janji Tuhan itu, karena janji Tuhan itu melebihi daripada madu, lebih manis daripada madu, begitu manis di langit-langitku. Gitu. Jadi, begitulah untuk hari ini, kita belanja dulu untuk bikin red velvet. Oh, bagus ya kalau udah dibuka begini. Cuisine art. Jadi loh, ini mas. Ada cuisine art. Ada ini ya. Oh, jadi, pour. Oh, ini bisa ini, bikin fla. Misalnya ini ampasnya mau disisain maksudnya itu, terus kuahnya dibuang. Kayaknya gitu deh, semacam gitu resepnya. Oh, ini nonstick tadi ya. Ya, tahu kan di try buka. Ya, coba nih. Ini gimana nih caranya ini. Oh. Harus pakai kekerasan ini. Bambang. Ya. Dulu ini tau gak, ini ya, nih, Super Miami Man. Ini nih dulu suamiku, dia desain sendiri, superhero from Magic City, tapi udah luntur nih baju kaosnya. Dia desain sendiri, terus dia ngeprint sendiri, terus dia cetak sendiri. Caranya mau dijual, tapi ya kalau memang Tuhan belum berkehendak, kita yang mau terjadi. Kita mau rencana apapun yang gak terjadi. Yang tapi ya belum, itu belum ya, someday. Mungkin kita bisa jualan kaos-kaos dapur Dina gitu kan. Wow. Oh, kayak gini loh. Keramik kayak gini ini ya. Keramik ini. Wow, ih halus ya. Banget. Katanya ini lebih bagus dari teflon, Mas. Ini bukan promosi ya, ini menurut cerita kenapa konsep keramik itu. Kalau teflon itu dia walaupun pakai sotel kayu itu dia tetap ngegores. Masa? Iya, kata si pasturnya. Ah. Apalagi pakai sotel yang metal ya.
Kok ini enggak, soalnya memang bahannya keramik ya. Jadi walaupun pakai yang itu metal nggak apa-apa kita? Pakai metal nggak apa-apa. Berarti kita buang aja yang panci satu itu ya mas ya? Coba lihat nih, yuk kita lihat nih kemana pancinya itu. Sebenarnya itulah kita mau beli karena mau diganti pancinya itu. Ih, sama sampah. Tolong liatin dah sayang. Ya, terima kasih nih untuk servis kamu selama ini. Tapi sekarang kamu harus dibuang dah. Ini katanya nggak bagus kalau kayak gini nih mas. Ya. Mbak Sri yang bilangin. Ininya nih lo udah. Ini katanya telepon tuh malah jadi berbahaya. Ya, udah buang aja sayang. Bang, ya. Kita mau lihat tempat sampahnya. Suamiku. Apa? Bisa langsung gitu apa mau taruh di box dulu kan? Kok nggak bunyi kerotok-kerotoknya? Dah, rumahnya masih berantakan. Aku beres-beres dulu. Terus kita bikin red velvet. Terus kita bikin video tutorial. Tutorialnya. Baru banget habis mandi. Hari ini kita mau bikin video untuk dapur Dina. Oke, putih banget ya bedaknya. Ntar di ini deh, di poles-poles dikit. Siap-siap dulu. Suamiku lagi mandi. Kue yang mau dibikin udah dicoba beberapa kali dan puji Tuhan hasilnya luar biasa. Terinspirasi waktu ulang tahunnya Sister Amanda. Jadi coba lihat deh. Ini kita akan bikin, ini udah siapin semuanya. Dan ini yang udah kurang, masih agak kecoklatan, tapi udah dahsyat. Ini empuknya luar biasa. Yaudah, gitu dulu aku mau siap-siap. Udah siap mau bikin videonya sekarang. Suamiku juga udah selesai mandi. Dan ini matanya agak sembab sedikit. Karena tadi malam aku habis nangis. Ngobrol lewat SMS sama mama, terus sama kakakku juga, sama Kak Dian. Dua-duanya wanita luar biasa dalam hidupku. Belajar banyak ya. Kita bisa belajar banyak sekali dari orang-orang di sekitar. Dan aku tuh belajar dari mama itu. Mama itu sendiri, mama itu membesarkan kita bertiga seorang diri. Menurut aku mama itu wanita yang perkasa. Wanita yang takut akan Tuhan, yang dipakai secara luar biasa sama Tuhan. Dan mama itu orangnya tegar ya. Dan kakakku juga, Kak Dian itu orangnya hatinya itu baik hati banget. Sempat waktu kecil itu aku inget banget sampai sekarang. Pernah ada tukang kere, tau gak? Kere itu loh, yang apa sih? Kayak kere untuk nutpad dari kayu-kayu gitu kan. Bapak itu jualan naik sepeda lewat depan rumah, dipanggil sama Kak Dian. Waktu itu kita masih kecil-kecil banget, masih SD kayaknya. Terus dipanggil sama Kak Dian, aku ngeliatin aja karena aku gak ngerti ada apa ini, apa dia mau beli, duit dari mana. Si bapak itu berhenti, bapak tua kayak gitu. Terus dia berhenti, iya dek mau beli kere gitu. Terus si Kak Dian bilang, enggak bapak haus. Dia bawain keluar, bawain botol air es gitu, dibawain gelas juga. Aku apa, kan nggak ngerti juga kan. Nah itu nggak ada orang di rumah, cuman kita berdua sama ada pembantu itu Mbok Made namanya. Mbok Made itu sampai bilang, ngapain kayak gitu, jangan, hati-hati, orang-orang nggak tahu siapa. Saking dia itu baik hati, dia itu begitu perhatian sama siapapun juga, punya hati yang penuh kasih. Jadi kedua wanita ini sangat luar biasa. Nah namanya kehidupannya ada yang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi sedikit bentrokan-bentrokan itu justru akan itu suatu proses pembentukan karakter kita. Aku percaya tadi malam juga aku udah berdoa, aku udah angkat tangan, udah berserah penuh. Jadi aku udah yakin dan percaya masalahnya udah selesai. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku baik, bukan karena mama hebat dan kakakku baik, tetapi karena campur tangan Tuhan.
Dan kalau itu ditutupin sih jadi males, mau ini mau itu mikirin itu aja, mikir masalahku. No. Saatnya bekerja, ayo harus semangat Dina. Jadi udah siap juga dan suamiku udah siap, kita lihat sama-sama apa yang akan kita lakukan. Yuhu! Oh, the dragon crossed my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor. Okay, ini masih berantakan. Sekarang aku akan siapkan semuanya. Ya, kita siap-siap dulu. Ntar kita lihat bagaimana prosesnya. Aku gantung di sini aja kayaknya ya. Nah, ini tinggal dirapiin. Aku tinggal bikin toppingnya aja. Ini tadi agak berantakan. Di sini tentu saja berantakan karena aku pegang kamera. Jadi Kang Mas yang bantuin aku cuci. Ya. Makasih, ini adalah pekerjaan ekstra ya. Ini. Behind the scene, apa yang terjadi di balik layar? Jadi kalau dilihat kan cuman oh wah bikinnya, ternyata ada proses cuci-cuci kayak gitu juga. Kita dapat berkat daun pandan, aku potong kayak gitu. Oh ya, ini aku pakai merah putih karena red velvet itu mau bikin buat Dirgahayu Indonesiaku. Gak ada merah putih, jadi putih merah. Dan ini aku mau, ini dapat berkat dari Sister Debbie. Apa sih namanya ini? Teri sambil kacang goreng. Sambil goreng teri kacang. Dan ini aku lagi merendam beras ketan karena hari ini aku juga mau mencoba membuat lemper udo sudah ada, tapi ini adalah lemper biasa yang dibungkus dengan daun pisang. Lupa sampean nunjukin bagaimana sih dia si red velvetnya itu. Kayak gitu. Kelihatan gak ya? Gimana caranya? Ini hasilnya ada dua red velvetku. Satu dulu. Suamiku udah siap dia. Ya, ini siap siaga. Panas, Rek. Bikin video-video masak. Memvideoin orang yang bikin video. Ini dan satu lagi. Memvideoin video masak. Aduh. Nanas. Itu kan. Nah, cantik sekali warnanya di sini. Kelihatan kayak coklat tapi bukan coklat. Dia merah gitu kan. Red velvet ya, Mas ya. Merah tua. Tua sekali ya. Mungkin udah 100 tahun tuanya. Mas. Untuk hasilnya nanti bisa lihat di video yang lain. Di dapur Dina gitu aja. Hanya cuci-mencuci. Padahal ada mesinnya loh ya. Kita nggak suka pakai mesin cuci soalnya kadang-kadang nyucinya cuma sedikit demi sedikit gitu. Kalau mesin cuci itu harus banyak sekalian dan kita nggak punya sebanyak itu perabotannya, jadi ya sedikit-sedikit aja. Oh gitu ya. Waduh, lupa tak rekor deh Mas. Nunggu ini dingin, aku mau makan ini dulu. Ini adalah kuaci ini kesukaanku banget. Pumpkin seed. Begitu hasilnya. Masih ada remah-remahannya, masih berantakan. Suamiku. Seperti biasa. Bagian tidak kalah pentingnya. Ini tadi tuh maunya merah ya, ternyata ini merah rose. Jadi rose red. Mungkin kalau merahnya itu, jadi next time aku tahu harus beli yang lebih merah. Merdeka!
Sekarang kita akan coba. Makan. Dan sederhana, gampang banget bikinnya. Nah, enggak mas, enggak usah dikocok putihnya dulu, kocok tuh kuningnya. Sejenis bikin brownies gitu, jadi semuanya masuk. Tapi rasanya dahsyat. Apa sayang? Biasa ini harus dicoba. Enak enggak menurut enak. Mas? Enak. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dirgahayu Indonesiaku. Itu deh. Loh, udah habisin? Kita baru selesai bikin lemper. Tuh, rustic banget kan. Kayak layu-layu gimana gitu. Ini kita bagi-bagi berkat. Ini tukang baginya. Siapa membanyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ya ini soalnya, amin. Amin. Ini soalnya banyak santannya. Masa terus kalau nggak banyak santannya nggak dibagiin, sayang. Hello. Nggak, maksudku kalau kita makan sendiri itu mas, yang lainnya tetap kita bagi. Cuman biasanya orang tuh nggak suka makanan sehat. Tadi suamiku bikin quinoa, lemper quinoa. Udah ntar aja dicuci ya mas.